sudah memasuki masa pemulihan setelah isoman, dan saya kembali aktif untuk mulai masak-memasak. Dan hari ini saya akan memasak sapu tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memasak. Apinya kecil saja. Kita akan mulai dengan menumis. Minyaknya ini bekas tadi menggoreng. Oke, kita akan masukkan dulu bawang putih yang sudah ditumbuk, dicincang halus. Agak digedein sedikit apinya. Ini ada bawang bombay. Kita lanjutkan. Tunggu sampai baunya harum. Jadi sebelum proses semua ini tadi, saya sudah membuat kaldu dari daging ayam dan gurita. Ini kita masukkan. Bahan berikutnya ada irisan tomat dan paprika merah. Nah, baunya sudah harum ya. Yang kita agak kecilin lagi apinya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita masukkan tahunya. Ini saya tidak pakai tepung maizena, jadi mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi harusnya sebelum digoreng kita kasih tepung maizena sedikit biar hasilnya cantik. Ini tahunya, tahu telur, ini daging ayam dan gurita. Jadi karena kita perlu asupan gizi, tambahan protein, makanya beberapa hari ini kita mengkonsumsi ikan, ayam, gurita, cumi, seperti itu ya. Tapi tergantung situasi Anda masing-masing, bahan makanan apa yang ingin Anda olah untuk menambah protein. Tercampur sawi putih. Oke, untuk mematangkan sawi putih kita perlu
air kaldu. Oh iya, saya lupa. Ini ada ikan yang sudah diolah dan dibentuk seperti gurita ya, atau cumi. Ini bahan terakhir ya, belum dikasih air kaldu. Oh ya, sebelum air kaldu masuk, kita perlu kasih bumbu-bumbunya ya. Saus tiram secukupnya. Ada kecap asin. Lada putih. Bumbu masakku cukupnya aja, dan kaldu jamur. Kita aduk dulu. Oh ya, ini minyak wijen ya, sedikit aja. Nah, sekarang kita tuang. Di sini ada wortel yang sudah saya rebus. Ini kaldu dari ayam dan gurita tadi. Oke, ini sudah mendidih. Proses berikutnya kita akan cicipin apakah rasanya sudah pas. Jadi ini belum ada garam sama gula yang masuk ya. Ya, setelah saya cicipin, ternyata memang garamnya belum terasa. Ini sayurnya banyak, jadi kita kasih agak banyak. Kita kecilin apinya. Kasih sedikit, 2 sendok teh garam lah. Gula, maaf. Aduk lagi, kita coba nanti rasanya sudah pas apa belum. Oke, ini airnya segini aja ya, kuahnya. Oke, kita coba lagi. Sudah agak asin, kita beri sedikit jeruk lemon ya, buat seger-seger. Oke, selanjutnya kita masukkan, ini bukan santan ya, ini tepung kanji yang sudah dilarutkan dengan air dingin. Ini untuk membuat kental kuah dari sapu tahu ini. Kita tambahkan sedikit dulu, mungkin setengah. Apakah sudah pas atau belum? Kalau kebanyakan juga nggak enak ya.
Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita masukkan tepung kanji itu dalam kondisi panas ya, karena kalau dalam kondisi kompor mati misalnya itu tidak bisa larut seperti ini. Ini sepertinya udah pas ya. Jadi kita hanya pakai setengah tadi dari satu mangkok ini, mangkok plastik. Kita tambahin sedikit ya. Oke, cukup. Nah, kalau kita mau, kita bisa juga tambahkan telur. Ini hanya tambahan saja, jadi optional pilihan. Ini untuk membuat seperti ada putih-putihnya ya. Tapi kita harus langsung aduk ya, ada putih-putihnya. Nah, seperti ini. Ini kuningnya juga biar merata. Oke, nah, jadi ini makin mirip dengan yang ada di resto-resto ya. Oke, kita tunggu sebentar biar tidak ada bau amis di makanan ini, baru kita siap untuk hidangkan. Oke, rasanya cukup. Nah, kalau masih ada misalnya daun-daunan atau bahan yang lain, kita keluarkan dulu ya, biar tidak ada jebakan Batman istilahnya. Oke, kita matikan kompor. Nah, sekarang kita pindahkan ke mangkok yang besar. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini proteinnya cukup banyak. Kita bisa dapat dari ikan, dari gurita, dari telur, dari ayam. Nah, seperti itu. Yang jelas, kami masih menghindari bahan-bahan yang mengandung cabai. Jadi kami nggak pakai cabai ini karena masih batuk. Nah, seperti ini hasilnya, sudah siap untuk dimakan. Oke, selamat mencoba dan selamat menikmati.